Apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu tahun 2024? Begini cara ceknya. Masuk ke link cek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukkan nomor identitas kependudukan kamu atau NIK, kemudian klik pencarian. Jika belum terdaftar, kamu bisa datang ke panitia penyelenggara pemilu baik pada tingkat kelurahan PPS, tingkat kecamatan PPK, atau KPU kota, atau kabupaten, dan jangan lupa bawa KTP dan KK. Untuk masyarakat yang berada di luar negeri dan datanya belum terdaftar, kamu bisa mengunjungi Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di negara kamu tinggal. Ayo datang ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari tahun 2024 nanti, gunakan hak pilih kita untuk menentukan masa depan bangsa.